Jika kalian nonton video ini, pokoknya video ini gak mengandung intro, guys. Tapi bohong. Yo guys, kembali dengan video reaction kita hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. So, di video kali ini kita bakal nge-reaction sebuah video yang menurut kita sangat spesial banget. Karena di video kali ini kita bakal nge-reaction video dari Yuhaik versus Regen. Regen itu apa ya? Orang Indonesia, dan Yuhaik itu orang Malaysia. Gila. Lu Indonesia, gue Malaysia, oke? Okay? Deal dulu. Okay. Kita di sini gak tahu siapa yang bakal menang, apakah Yuhaik. Ya. Betul, apakah Yuhaik atau Regen. Dan itu by one guys, mainnya TDM gitu. Ini pasti bakal seru banget ya. Kita langsung terus ke videonya sekarang. Terima kasih langsung lanjut. Kalian udah klik subscribe di bawah dan follow juga ya. Saya bakal link-nya di deskripsi video aku guys. Oke, kita play sekarang. Let's go. Oke, catat ya guys. Gue Malaysia, Iki Indonesia. Nih, jiwa patriotik gue hilang nih gitu. Enggak sih, canda. Gila, Yuhaik sama Regen, jir. Tim Secret, oh dari ini dari Tim Secret aku videonya. Dan jangan lupa subscribe Tim Secret channelnya, ada linknya di deskripsi. 3, 2, 1, go! Ready ga? Regen ada di tim Bigetron. Anjay. Ayo lu yang dapat berarti ya. Ayo gue. Oh iya, enggak, gue dong. Oh lu ya. Ready ga? Cara bedainnya gimana sih, sorry? Itu kalau kita yang main biru. Oh iya. Anjir, sakit kali dia anjir. Gila anjir. Udah dua. Mengeluarkan. Berarti Indonesia dua ya? Jadi kan? Malaysia, iya anjir. Indonesia dong. Malaysia dong. You tuh. Kill. Indonesia, ih. Nah sekarang 2-1 kan baru. Oh iya bener. Pokoknya gue pengen Malaysia menang. Lu jangan bilangin temen-temen lu. Anjir, lu udah kayak dudul apa tuh namanya Ki itunya? Jigelnya. Iya, jigelnya tuh bagus gitu. Asli. Berarti ini Indonesia yang unggul dong. Duh, di atas kayak ada wasitnya gitu ya. Ki, berarti Indonesia yang unggul dong. Oke. Not. Mantap. Aku sih pengen banget kayak gitu anjir. Enteng doang, juaranya kagak. Masih anjir. Enteng doang, punya cewek kagak. Lu. Akhir sumpah juga bagus. Mantap. Mantap. Oh, jadi ini yang biru nih si Yuhaik gitu kan. Oke. Okay. Ini tuh TDM juga gak bebas gitu, jadi bayonnya kayak gini. Tuh, aduh! Salah, malah Tiara. Timingnya kurang dapet. Bener. Harusnya itu bagus itu Tiara. Bener. Karena kita kalau nemu musuh yang Tiara susah juga ya. Pengalaman kita yang noob gitu. Ih, mantep. Ini beneran tadi apanya tuh namanya, jiggle-nya tuh bagus banget si Yuhaik gini. Cepet banget. Jadi gitu. Yakin nih Malaysia menang pokoknya. Gak mau tahu Malaysia menang. Ini nyampe berapa ya? Kayaknya nyampe habis waktu aja kan. Iya benar sih. Mantap. Itu tuh Malaysia tuh dia ulik. Dia maksudnya bukan ulik, orang Malaysia gak bakal ngerti. Jadi ada gaya gitu sih yang baru satu apa sih? Kayak maaf tak kerja sebak, keras gitu. Iya gitu. Jadi mereka fokus gitu. Oke, masuk Pak Eko, tenang Yuhaik, tenang dulu. Lu harus cari celah aja. Nah! Anjay! Barusan yang headshot anjir, tapi gak mati. Sumpah! Yuhaik tuh, dia kayak diem aja gitu kan. Ini yang ngomong si Regen kan? Enggak sih. Si ini. Sorry, kita bener-bener gak tahu suaranya yang gimana. Waduh. Gila. Kayak bener-bener... udah tuh sekali. Loh, anjir. Salahnya dia tuh ketipu gitu, gak tahu si Regen mau ke sebelah sana. Bisa naik gak sih ke sini? Bisa. Naik kan. Woi, mantap. Dapat kill, mantap. Dikit lagi, sumpah. Enggak, sumpah dong. Dikit lagi. Enggak
Dikit lagi. Mantap. Malah sih harusnya kabur-kabur dulu. Mantap, mantap. Gak mau tahu Malaysia harus menang. Gak mau tahu Malaysia harus menang. Kayak skornya tuh benar-benar tipis banget. Tipis banget. Karena ini kan memang, woi. Mantap headshot kayaknya ini. Bener. Ini. Anjir kebetulan. You Sorry, malu kita gak ada ini. Apa sih headset yang gak ada kabelnya tuh? Kayak wirelessnya. Kita gak punya. Mantap anjir, sumpah. Gimana sih Indonesia? Aduh. Belum. Aduh, gimana sih Indonesia? Kalau orang jago tuh biasa memberi kesempatan dulu. Biasanya. Aduh, gimana sih? Kayak gak banget gitu kan? Bener gak sih? Hei, udah kena. Pakai empat. Kayak benar-benar susah sih. Sumpah. Tembaknya. Sumpah. Kok gue barusan kayak menyesal padahal barusan kan Yu Haig yang menang. Sorry banget. Yu Haig pakai empor ini Glacier. Dia pakai empor Joker. Dan itu harganya mahal banget asli. Gila, orang dia sultan kan. Aduh gimana sih ini? Gimana sih ini? Gimana sih ini Indonesia nih? Belum siap. Belum siap. Enggak, kan udah tri tadi. Emang dia enggak lihat. Emang si regennya itu dia selalu terbokong gitu. Kayak gimana sih? Indonesia tuh kayak twing gitu. Gimana sih? Anjir, kayaknya bakal mati dia. Sekarat sih si regen tuh. Ini kita cuma game doang kan sebetulnya. Kita cuma seru-seruan doang gitu. Doang. Itu laga persahabatan juga. Laga persahabatan juga lah. Tapi ini apa sih? Ini gimana sih? Aduh, swing gitu. Anjay, kok bisa sama sih? Yoi, gue harus menang dong, gila. Apa sih? Saingannya tuh ini banget. Memagungkan banget gitu. Sengit banget. Sengit banget. Anjir, ada yang kasih bom. Aduh, gue sakit dada. Oh sih. Belum siap. Aku ngebak, cok. Hello? Aku ngebak. Ngebak katanya. Belum pegang senjata dia. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Ah! Maksudnya kayak, aduh, kayak gini banget gitu. Gini banget. Belum, liatin aja. Gue terlalu isi gitu. Tapi, canda sih. Skor imbang sih. Aduh, kalau hadap-hadapan sih Yuhai kayaknya belum siap mentalnya gitu. Masih sangat sakit. Masih. Legend kalau masalah COD-an gitu kan, dia udah sangat-sangat membagong kan. Cuma kalau berhadapan kan udah enggak usah. Dia udah menemukan titik celahnya gitu. Aduh Yuhai gimana sih? Aduh gimana sih? Ini orang Malaysia yang nonton Yuhai. Aduh, enggak banget. Legend tuh kayak benar-benar kalau udah panas dia tuh emang. Gitu ya. Oh gitu. Oke. Jadi 300. Yu Haig sebetulnya dia tuh tipe-tipe ini, tipe-tipe penyabar. Penyabar banget. Nanti, ya. Kau tahu? Tahu kalah. enggak banget. Yu Haig enggak banget, enggak gitu banget. Tipe-tipe orang Malaysia lah. Jadi sabar dulu, nanti dus gitu. Lu tuh mati nanti. Satu lagi lah buat dia mudah. Buat dia tuh kayak membalikan telapak tangan, sekol satu tuh, tau gak sih? Mudah gitu. Maksudnya kayak mudah gitu. Enggak dong. Mudah, anjir. Tetap dipopong. Yu Haig terlalu polos untuk region yang sudah berpengalaman sepertinya. Anjir, 13 tuh. Kayak penasaran kalau Bayonnya pakai pistol, lebih seru tuh kayaknya. Nyir, dus, yang gitu. Hah? Gimana sih? Itu kayak nyawanya tinggal. Gimana sih? Tinggal ditonjok aja. Gimana sih? Aduh, gimana sih? Kayak isi. Demi apa sih, twing? Itu demi apa sih? Indonesia di sini tuh kayak memberikan perlawanan. Anjir, aduh. No. Ah! Happy birthday. Itu nyawa dia beneran nih. Aduh, benar. Yeah, gue ganti skin dong. Nah, kalau Yu Haig udah gini, udah ada ganti skin gitu-gitu, udah Ki. Itu bener-bener kode di Ki buat Indonesia. Indonesia harus bener-bener langsung menjauh kalau udah Yu Haig udah ganti skin-skin gitu.
Pokoknya Indonesia, kalau UI udah ganti skin kayak baru, kan udah Indonesia langsung aja nyerah kalau gitu. Indonesia menurut gue harus salim, harus salim, harus salim. Harus salim. Gila. Parah-parah. Indonesia harus salim. Aduh gimana sih ini? Aduh, Indonesia tuh kayak aduh, kayak aduh, maksudnya kayak apa kosanya itu? The blue team leads with 30 seconds left. 15-14 masih bisa lah, masih bisa. Satu doang kalem. Oi. Sama oke, jadi ini salut. Oh, ini udah habis dong akunya. Aduh, ini penentuan. Ini penentuan. Malaysia. Habis. Oh my god, team victory. No. Gila parah. Itu. Oh gitu ya. Oke. Seru banget, gila. Gimana ya guys? Di sini sorry, kita cuma bercandaan doang. Jadi kita tuh cuma lah maksudnya di sini gak ada unsur kayak menghina satu negara, gak ada sama sekali. Di sini kita benar-benar kayak dukungan buat kedua negara, karena Iki pilih Malaysia, Iki pilih Indonesia, ya udah gue pilih Malaysia gitu. Tapi sebetulnya kalau dalam real gue tetap pilih Indonesia sih, karena gue basically dari Indonesia. Tapi ini benar-benar agak persahabatan banget, dan ini tuh apa sih, buat hepan banget, just for fun, betul. Thank you so much for watching guys, hope you guys like it. Bye bye.